Awas ada Sule. Nyonyanya. Le, ini kan Rek nyonya. Hah? Dulu kan pembantu kok dia yang ini, maksudnya Sule yang kecium tangan. Kan saya cium tangan barusan. Enggak apa-apa. Ya, nganggap saya ngkong sih. Iya, iya. Halo. 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 This is my mother. Mama. Hai, Mada. Mommy, Mommy Sule. Mommy, Mommy. Yeah. Hot Mommy. Aca, silakan duduk, silakan. Yeah. Aca, Mami mau fans, Le. Oh, gitu? Iya, Aca, Mami mau nanya. Yeah. Kalau Aca lagi acting, terus Aca nangis, ngebayangin apa ya? Muka saya ya? Iya. Makanya dia soalnya nangis, di film-film dia tuh, Le, dia kalau nangis tuh bagus banget gitu. Actingnya Mami pengen. Kalau Sule kan mau nangis, diinjak kakinya. Kalau nggak, ditabok dulu. Kalau Aca, gimana? Wah, pokoknya ngebayangin yang sedih-sedih sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang ngebayangin yang sedih juga nggak cukup keluar. Yang penting ngerti karakternya aja, jalan ceritanya. Paham karakter. Mami juga kalau udah nangis di acting nangis beneran. Oh, iya dong. Kan Mami yang dipikirin, oh cicilan belum beres. Nah, iya, Mami mikir gitu. Aduh, ini utang belum bayar, ini arisan, ini macam-macam gitu. Masing-masing loh. Punya cara kalau itu mah. Ya udah, gitu. Silakan ngobrol. Mami mau nyari Mang Saswi ini pesanan. Mang Saswi gitar, mana Mang Saswi? Ada tadi mah di got. Kok di got sih, gimana Sule? Lagi nyari paku. Oh gitu? Ya Mami mau cari Mang Saswi, silahkan Hana. Iya. Makasih ya, udah temenin Mami tadi di depan nyanyi-nyanyi. Iya, Mami makin muda aja nih. Jangan. Bisa aja Hana. Disko abis. Mami kece banget deh. Mami disko banget sih sekarang. Siapa? Mami. Mami, disko. Oh iya. Anak disko setiap ya? Setiap hari diformalin Mami makanya. Awet, makanya awet. Ana, Ana lagi sibuk apa nih? Kok baru kelihatan, nggak kelihatan banget? Iya sih, nggak diajak kesini. Loh, kok nggak diajak? Gimana sih? Kemana aja? Gimana Mama di Inggris? Sehat, sehat ya? Alhamdulillah. Dapat salam dari Sofi. Oh, Sofi. Sofi udah nikah loh. Wah, Sofi, hangout. Apaan? Ucapin itu, ngucapin selamat lah gitu. Oh, enggak ya, alhamdulillah. Temennya dia dari Prancis. Iya. Ya, Bung Zua, Bung Zua. Bung Zua. Bung Zua. Baru pulang dari Inggris katanya. Dari Inggris, syuting di Inggris. Terus kemarin syuting di New York sama San Francisco juga. Bareng Aca sama Hans. Oh, ikut syuting? Ikut lah. Oh, luar biasa. Nah, ini di film ini Hana jadi siapa? Kalau ini tadi udah ya, jadi miliarder. Kalau Hana jadi apa? Di film ini Hana berperan sebagai Jasmine. Jasmine adalah pacar dari... Aladdin. Aladdin itu. Cocok ya, mukanya cocok. Pacar dari karakternya Nino, Nino Fernandez. Dia, jadi ya tiga karakter yang ikut di 99 Cahaya kan. Okay. Rangga, Hanum, sama Stefan yang diperankan oleh Nino. Jadi pacarnya Nino. Oh, digantinya sama Nino saya. Oh iya, kemarin castingnya jadi Nino Fernandez kan. Karakternya harusnya sama Hana. Wah, tadinya dari majikan jadi pacar. Iya. Makanya saya tolak gitu. Sosil lo. Iya. Yeah. Jadi pacarnya Nino. Iya. Yeah. Nah, Nino ini perannya sebagai? Sebagai Stefan. Stefan. Teman baiknya Hanum dan Rangga yang sekarang udah tinggal di New York dan akan membantu mereka dalam cerita. Kayaknya udah gak ada kesulitan ya kalau dalam bermain film kayaknya Hana. Hana peran apa aja. Dia kemanapun kalau kita jalan di New York aman sama dia. Soalnya dia bisa silat. Enggak, yang bisa bahasa Inggris yang bagus gue doang. Jadi ya, kalau ya, mau tahu jalan, silat. Where are you going? Oh yeah, sure. Gitu. Yang lain di belakang. Emang Hans gak bisa bahasa Inggris? Tapi saya bisa hanya bahasa Sunda. Silakan Andre mau ngobrol-ngobrol lagi. Selain bertiga masih ada beberapa pemain lagi ya. Iya. Selain kalian bertiga siapa aja? Ada Abimana. Abimana. Sama dia kasihan dia lagi nyebrang di Semanggi jalan kaki. Iya. Serius? Dia masih on the way ke sini nih. Iya. Oh. Iya dan ada Nino. Nino Fernandez. Nino Fernandez. Ada Rianti Cartwright. Ada juga artis dari Malaysia, Fazura. Ada siapa lagi ya? Ira Wibowo. Oh iya, ada Mbak Ira Wibowo. Banyak juga. Berarti ya. Tadi Abimana di mana? Abimana. Semanggi nih. Abimana. Masih di Semanggi ya? Iya. Abimana! Belum. Selamat. Selamat.
Silakan Bi. Itu. Nih, Sule kan punya Pak RT di sini. Ini Pak RT buat kita. Oh, di sana Pak RT dia? Iya, ini Pak RT New York nih. Pak RT. Abi ini kalau dilihat-lihat semua bioskop film selalu ada dia. Iya. Banget main filmnya nih. Benang merah perfilman Indonesia, Mas. Iya. Bagus tuh berarti banyak dipercaya sama ini produser. Yang bisa ya megang benang merah. Iya. Kayak lu ngaco terus. Benang merahnya mana? Tapi Abi perannya seperti apa di Bulan Terbelah di Amerika nih? Saya jadi suaminya Mbak Hanum, Acha Septriasa. Melanjutkan yang dulu, Mas. Oh, franchise iya. Mas, ini franchise. Franchise masih ya. Jadi iya, masih dalam iya satu produk, Mas. Iya. Wah, ini enak banget syutingnya kemarin ini waktu yang sama Chico Jericho di Belanda sama Belanda, Praha. Sekarang di Amerika gitu. Itu enggak pulang-pulang ke rumah. Pulang, Mas. Pulang ke rumah. Pulang wajib, pasti okay pulang. Kita jadi penasaran ya. Kita akan melihat dulu trailer film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Ini dia. They only remember he was a monster. They thought he was a terrorist in the 9/11 tragedy. They say that the Quran, the book he read every day, caused this unpeaceful world. Will the world be better without Islam? Okay. Kayaknya harus diceritain ya, Mbak Abi nih. Ini ceritanya apa nih? Pas begitu ngomong pas terakhir tadi itu apa tuh ngomong apa? Like, man. Will the world be better without Islam? Nah itu tuh. Itu apa tentang apa itu? Itu mungkin sekarang pertanyaan banyak pertanyaan orang di luar sana. Yang non muslim ya, apakah dunia akan lebih baik tanpa Islam? Itu sekarang Islamofobia terjadi di dunia, kejadian-kejadian yang banyak yang memojokkan umat muslim sih. Jadi memang kita coba pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan ke diri kita sendiri. Apakah iya kita udah sebagai umat muslim udah melakukan yang terbaik buat dunia? Jadi mungkin dengan menonton film ini kita bisa membantu memberi informasi sedikit lah, menjawab pertanyaan itu juga. Bukan cuma sama diri kita tapi juga sama orang-orang non muslim di luar sana, Mas. Oke. Berarti ada si edukasinya ya, pesan yang akan disampaikan kepada penonton ya. Iya, dari pertama 99 cahaya memang lebih banyak edukasinya sih, Mas. Oke. Informasi soal Islam dulu di Eropa. Sekarang semenjak kejadian 9/11 memang banyak yang mempertanyakan gitu. Apakah benar muslim yang melakukan? Betul. Di dalam situ juga kita memberitahu bahwa memang ternyata banyak juga muslim menjadi korban gitu. Semenjak kejadian itu banyak perpecahan. Jadi memang Hanum sama Rangga kesana untuk mencari informasi. Informasinya apa ya silakan ditonton. Oke. Iya, luar biasa. Okay, okay. Ini kalau Han sendiri, ini kan bermain film di sini. Menurut Han film ini seperti apa? Dari sisi ceritanya dan yang lain-lainnya? Menurut apa? Menurut itu nurut enggak sama orang tua gitu. Han kan main film di sini nih. Yeah, menurut yeah Han film yeah ini yeah gimana? Gimana? Bagus saya, apa enggak? Ya, saya pikir itu bagus. Terus saya pikir itu juga pesan penting sekarang untuk semua dunia. Untuk karena seluruh dunia? Karena ada banyak orang pikir, ya semua orang muslim jelek. Karena kalau kita lihat Hollywood, setiap film
keluar ada orang jahat Muslim, ada teroris Muslim, ada orang jahat Muslim. Terus ini istilahnya ya ada orang dengan pesawat orang jahat, tapi di dalam gedung itu ada juga orang baik. Terus itu penting karena sekarang ada radikalisasi di dunia, di Amerika, di Eropa. Terus untuk itu saya pikir film ini bagus. Jadi sangat bagus penting. Iya, sangat penting. Okay. Film ini cukup relevan sih sekarang. Dari mana? Kau belanja banyak begini? Abis nemen nenek tadi. Hah? Kenapa kau kayak yang sedih begitu, Maya? Kenapa? Abis kau sedih banget. Salamannya jangan lama-lama. Oh, kan belum salaman saya, Ma. Oh, belum ya? Belum. Nah, tadi salaman siapa? Ini, Mr. Hans. Oh. Kamu mah cemburunya berlebihan lah. Maya bawa ayam. Bawa ayam. Enggak, ini mah bawang putih semua belanjaan, bawang merah. Masa ayam. Isyana silakan duduk, Isyana. Iya. Kalian ambilin minum, Maya. Ini makasih loh nanya Isyana, temenin. Padahal ke bawah ya sendiri ya. Kenapa tadi minta tolong? Ah, untuk kebutuhan gambar mungkin. Ya. Ambilin minum. You know what the tea is the name? Artinya, oh, your English. Harus pakai bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Terang teh ya teh naon? Ayo. Apa? Bohong. Teh apa? Ah. You know what tea apa? It is? Jasmine? No, actually. This is Asoy Geboy tea. Nikmatnya. Namanya teh Asoy Geboy. Aca, kalau Aca tahu nggak nih yang ini? Ini teh Asoy Geboy kan? Oh, bukan, Geboynya hilangin, teh apa? Asoy. Asoy! Teh Asoy Geboy. Teh Asoy yang aku suka, teh Maya yang aku cinta. Asoy, teh Asoy ya. Belanjaannya masih ada lagi yang ketinggalan. Oh, terus kayaknya ada kurang, boleh minta tolong? Oh, aku tolongin deh. Iya sih, mau dong. Iya. Aku juga. Ayo, aku jalan deh. Oh, bawain barang belanjaan di luar. Oh iya, udah. Aku aja. Loh, sekarang? Iya. Jadi siapa sih yang semuanya? Aku, kit semuanya aja. Iya, semuanya. Hans, Hans, gak usah. Saya ditinggalin dong. Maya, Aca, Hans. Hans. Pinjam dulu ya. Hans, ke mana? Dia minta tolong. Oh, minta. Dia minta tolong. Ya, ya, ya. Sudah ada Isyana di sini dan juga saya Isnatate. Kita akan jumpa lagi nanti di sini aja.